Kerinduan akan dapat menjadikannya sebagai pendorong untuk terus memperoleh kejayaan dalam bidang-bidang yang diberi pada mata. Kita mengambil maklum bahawa tahun ini jumlah para kerinduan adalah paling besar sejak pengukuhan UDI meningkat sebanyak 31%. Berbanding jumlah graduan pada tahun ini. Ini termasuk bilangan tertinggi penerima ijazah kedoktoran, yaitu selamai 28 tahun. Peningkatan bilangan di peringkat pengajian tinggi penting untuk menjana knowledge based program dan daya saing para adalah perlu bagi UPI dan institusi-institusi penggiat tinggi lain untuk memastikan program-program mereka terbiasa relevan dan berkualiti bagi orang dari graduan yang material dan future ready. Ini termasuk kerjasama padu dengan stakeholders dan brand seperti Majlis Perancangan Penanggung Usia Kebangsaan yang baru dihubungkan dan juga berbagai industri untuk meningkatkan employability perbaikan. Mengenai employability, kita sangat gembira mengetahui bahawa UPD telah berintis kerjasama dengan beberapa industri dari dalam dan luar negara. Pada pagi ini, kita dipahamkan terdapat pengeluaran pertama program Bachelor of Engineering bidang Chemical and Process Engineering hasil daripada salah satu kerjasama tersebut dan semua graduan yang berkenaan itu telah pun ditawarkan pekerjaan. Mengenai pekerjaan ini, faktor kelayakan pasti bermaksud. Faktor kelayakan yang dimaksudkan itu ialah pembelajaran sepanjang hayat atau lifelong learning. Kita dipahamkan bahawa UPD telah mengambil inisiatif untuk menyediakan peluang pembelajaran secara fleksibel pada masyarakat ini. Kita berharap ini semua akan dapat menyediakan akses yang lebih besar ke dalam pendidikan tinggi bagi semua rakyat dan penduduk tanpa perlu menangkupkan pekerjaan atau perusahaan mereka. Dalam hubungan itu, mereka juga pun memperkenankan hubungan Center for Lifelong Learning atau singkatkannya CPL yang akan menjadi pemangkin pada pengajaran dan pembelajaran peringkat tinggi meliputi pendidikan berkursan dan profesional. Kita percaya laluan atau akses ke arah ini akan memberikan sumbangan signifikan. Dia memperhatikan CPL dalam pengawasan dia. Dan perusahaan pengetahuan atau knowledge-based society and economy. Menyentuh mengenai ekonomi, kita adalah tidak terlepas dari impak ekonomi global yang mencabar. Namun kita tidak boleh berkompromi mengenai kepentingan mandirikan. Bagi pengajian tinggi, penyelidikan dan penemuan ilmu pengetahuan atau knowledge discovery adalah juga yang utama. Penyelidikan itu penting untuk menyumbang kemajuan ekonomi dan kesejahteraan. Maka saat ini, kita sangat ingin melihat bagi UPD menghasilkan penyelidikan selain dari aspek kualiti penyelidikan
Amen.